2000-an ya pak? Es lilin teh es goyang ya pak? Tuh pilih-pilih tuh. Aya rasa naon bae? Aya anu kieu. Strawberry, kacang hijau, coklat. Opat. Opat. Nah. Ini lagi mau beli es lilin atau es goyang. Tuh. Jualannya keliling nih pak? Iya. Iya. Pegang. Tuh. Mak. Jadi berapa pak? 8. 8.000. Lagi ini nih di daerah Jonggol, Kabupaten Bogor. Nih pas ketemu pedagang es lilin. Kalau kayak gini udah jarang ya pak ya? Iya. Udah jarang yang jual teman-teman. Ini kalau bikin berapa nih pak? Kalau habisnya pak? Habis. Ini sekali bikin berapa pak? Iya 60. 60. Jualannya kemana aja pak? Kelilingnya pak? Kelilingnya ya ada saya. Di daerah Jonggol ya pak? Iya. Oh iya. Mohon. Kampung lah. Ya. Tuh. Ayo nomor ini. Enak. Itu rasa apa tuh? Ini strawberry. Strawberry. Kacang hijau ya. Duduk dulu, istirahat dulu, ambil ini nih, makan ini. Ini rasa apa dek? Strawberry, mama strawberry. Nih apa? Kacang hijau, papa kacang hijau tuh. Nih teman-teman, es goyang cukup murah, cuma 2000. Ini ada coklatnya ya. Ya, makasih pak. Jualannya udah keliling. Enak temen-temen. Tempatnya enak, enak baik. Enak ya? Betul. Nah kalau ke sana ke arah Kota Jonggol, ini ke sana ke arah ini banyak apa? Ke Citra Indah bisa, Perumahan Citra Indah. Ini lagi istirahat dulu di bawah pohon bambu. Es lilin atau es goyang. Ada rasa lilin. Enggak itu mah nama doang. Nama doang es lilin. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak, menonton. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau lanjut lagi cari-cari kulineran. Terima kasih.